jalan, aku masih tetap berusaha untuk punya omongan. Jadi lebih fokus mungkin takutnya kalau terlalu banyak jalan-jalan malam mungkin capek jadinya. Ya mungkin sedikit-sedikit juga agak lupan biar gak gue dikurangin. Ya udah, sama itu aja. Mengurus rumah tangga, mengurus kucing dan cuman. Oke, sekian dan terima kasih. Sejak jadi nyonya udah tidak pernah. Kalau kerjaan sedikit agak berkurang. Sebenarnya nggak berkurang banyak. Kalau awal-awal masih tetap syuting, sampai sekarang pun masih syuting. Ini besok juga syuting. Suami kan alhamdulillah juga nggak pernah ngelarang. Cuma sebenarnya kadang-kadang ada momennya karena lagi program di sekarang, jadi agak dikurangi. Tapi sekarang banyak orang bilang, ya kalau capek-capek lah, kalau misalnya mau program, ya gitu. Cuman dia dikurangin, cuman nggak yang ekstrim banget sampai yang nggak ngapa-ngapain. Cuman tetap jalan program. Sampai saat ini sih nggak ada program yang khusus, maksudnya nggak ada gimana, masih tetap natural gitu. Tapi emang kenapa sekarang kita berpengaruh? Kalau ini kan langsung jadi waktu nikah itu, aku sering ngobrol juga sih, maksudnya waktu habis nikah tuh aku emang 6 bulan dari nikah ditahan, karena kebetulan suami lagi bagus dulu, misalnya kita lagi apa, relok rumah, jadi maksudnya satu-satu lah gitu kan. Ya sampai setelah itu berarti awal 2018 udah mulai settle yuk kita punya baby gitu kan. Program gua tapi belum pas. Kalau ada makanan atau tantangan? Enggak ada sih gitu. Dulu tuh jadi aku tuh udah lumayan nyoba-nyobain ini itu ya, maksudnya minum vitamin apa segala macam. Dulu katanya minum ini apa makan alpukat yang banyak katanya gitu. Tapi ternyata bukannya hamil aku malah gendut. Karena kan salah mas. Jadi aku tiap sebulan makan alpukat setiap hari pakai susu kental manis. Jadi ternyata sebenarnya nggak boleh pakai susu kental manis, katanya bolehnya alpukat aja. Jadi yang ada bukan hamil, malah aku gemuk. Itu tuh ada netizen yang komen, kak kalau lagi program hamil jangan pakai susu kental manis, alpukatnya aja. Oh gitu, soalnya kan kebiasaan ya kita kan kalau minum apa makan atau minum apa pasti pakai susu. Oh ternyata gitu, yaudahlah. Terus itu yaudahlah lupain ya, ada bukan hamil malah jadi berat. Lumayan naik waktu itu kan. Ya udah jadi sekarang program ini. Tapi konsultasi ke dokter gak sih atau apa? Ada ke dokter, ya kalau ya udah usah aja nggak apa-apa gitu. Tapi ada plan bayi tabung? Belum sih, belum sampai ke sana sih mas. Pengennya sih insya Allah kalau emang bisa dikasih tahu. Aduh, nggak hamil? Dapat aja dulu mas, begitu. Bener-bener aku sih sama suami nggak ini nih. Maksudnya kalau misalnya nanya pengen apa-apa, pengen apa, namanya perempuan pasti biasanya pengen cewek. Cowok pasti, suami pasti pengennya cowok gitu kan. Tapi sekarang karena kondisinya ini udah hampir jadi setengah tahun ya usaha kan, udah 2 tahun pengennya sedikasinya aja deh, yang ini sehat, kepala lihat.